semua untuk bola voli Indonesia. Ya baik, selamat malam para penonton, warga masyarakat Desa Ciunje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Open turnamen bola voli putra Antres Cup 2022 anniversary yang kedua tahun kursi babak puncak, babak grand final, di mana sudah hadir dua tim tangguh. Di sebelah kanan wasit satu dengan jersey berdasar merah berkombinasi hijau dan bernomor punggung putih. Kita sambut aplaus tepuk tangan tim dari Pandu Putra. Sedangkan di sebelah kiri wasit satu dengan jersey berdasar biru berkombinasi putih bernomor putih, kita sambut aplaus tepuk tangan tim dari BCM Paku Jati. Selamat bertanding kedua tim. Kurang mundur. Nah, karena baik ya. Yuk, sepadang ya. Babak puncak babak grand final Antres Cup. Total hadiah Rp7 juta mempertemukan antara tim BJM Paku Jati ya, melawan. Pertandingan ini akan dipimpin wasit satu, beliau Bapak Ade Novianto, wasit PBSI dari daerah wilayah Provinsi Jateng, dan dibantu wasit dua, beliau Bapak Epi, PBSI wilayah Provinsi Jateng. Selamat bertugas Dewan Kehormatan Wasit, semoga lancar di babak puncak babak grand final. Peluit panjang sudah dibunyikan oleh wasit 2 Bung Happy, pertanda set pertama segera dipertandingkan babak puncak babak grand final Pandu Putra berhadapan dengan BJM. BJM Rian Jaya Mobilino Egi Ramdhani. Satu caranya Egi diterima Agung Ibero. Satu bola quick poin pembuka untung Priyono 1-0. Tim dari Pandu Putra, center Jafar Alif Pamungkas. Satu spike seorang Aldi Azhar, satu cover Raka masuk. Satu spike nya seorang Raka untuk tim dari Pandu Putra 2-0. Pandu Putra pos 1, setter Alif Lokonso. Satu servisnya Alif diterima Egi Ramdhani datang. Masih kali ini Wiwit Setiadi, Egi Ramdhani Sahid Jaya, satu pulang quick termaja. Raka luar biasa, satu juru gedor open spek seorang Raka 3-0. Pandu Putra strok Alif Center, resip Aldi Asad di pasir dan Egi Ramdhani, satu bola lembutnya Sakif Jaya. Tim dari Pria Jaya Mobil Indo 1-3. Bola tim dari PCM Brian Jaya Mobil Indo pos 1 Tatang. Satu konsentrasi Tatang, resip terbaca damai Raka angkat Alif Raka. Satu spike Raka. Wih 4-1. Laran dan kayak si Kile 4-1. Untung terbaca dengan baik untuk Priyono. Satu blocker kali ini membantu satu cover Tata. Masih satu bola rebound memaju Alif. Masih kali ini Alwin Aldi Azhar, satu bola rebound kali ini Mimit Setiadi. 5-1 set yang pertama. Tim dari Pandu Putra Lokonso. Untung Priyono kali ini. Satu bola quick seorang Sahid Jaya. Masih Sahid Jaya membantu Aldi Azhar, Eki Ramdhani, Alvin.
6-1, luar biasa nih, domennya Mas Agung. 6-1. Terpaca satu risik terbaik angkat Egi Ramdhani. Alvin, event untuk antar kali ini angkat Egi Ramdhani. Wasi Alvin, wasi satu belah ribon didapatkan Alif. Membantu libero kali ini pung angkat satu kulit wik. Ada seorang bermain Sahid Jaya, sepintas kilas mirip dengan MC Solar dari jarak jauh. Sahid 2-6. Sahid Jaya. Resep terbaca terbaik kali ini risiko. Maksud kami seorang Rohman. Masih satu cover Rohman kali ini, satu spike Raka. Satu spike melebar Raka. 3-6. Ya maaf, salah nyebut ya, Miss Badrene lemah ya. Resep terbaca dengan baik Rohman. Raka mampu menggeser poin. Seorang Raka untuk tim dari Pandu Putra. 7-3. Satu chance sudah akan diterima dan baik angkat Egi. 1. Nampaknya luar biasa nggih. Satu spike seorang Rohman. 8-3. Tim dari Pandu Putra. Raka lakukan soal. Resep terbaca libero dengan baik Egi Ramdhani. Satu pulau ribuan didapatkan Egi kali ini. Luar biasa gagal. Holding pantulan tidak sempurna. 9-3, okay. Ini MC harus bisa membantu kinerja wasit tentunya, menerangkan kesalahan-kesalahan. Masuk 10-3 pemirsa di set yang pertama. Penonton sepi. Terbalik pokoknya bos Pandu dan MC ini selalu seneng barungan luar biasa. 10-3 Pandu Putra Serang Raka. Resep terbaca Aldi Azhar. Masih kali ini Ribon Eki Ramdhani. Rizky Agung libero terdeteksi tidak masuk. Satu speknya seorang bernama Rohman. 4-10. Tim dari BCM Aldi Azhar lawan soal. Resep terbaca Rizky Agung libero. Mencoba Alif Roman. Ribol didapatkan kali ini. Satu bola ribol Aldi Azhar presinya Aldi. Libero membantu angkat Egi Ramdhani. Satu quicknya seorang bernama Vijay Aditya. 5-10 set pertama. Tim dari PCM Priyan Jaya Mobilido. Aldi Azhar Agung libero. Satu bola quick terbaca dan baik kali ini mencoba Roman. Roman cukup taktis bergeser poin 11-5 set pertama. Tim dari Pandu Putra Winit Setiadi. Terbaca satu risikan baik Egi Ramdhani. Satu sepainya cepat kali ini seorang bernama Apin. Ini pernah membela Jakarta Garuda Semarang serang Apin. 6-11. Satu bola quick Muhammad Alim Satrio. 13 atau 12-6. 12-6 Pandu Putra gagal. Satu serinya Alif gagal. 7-12 set yang pertama. Tim dari PCM Vijay Aditya. Nampak satu serinya melebar Vijay. 13-7. Tim dari Pandu Putra dapat seorang bernama Rohman. Satu wih bola cepat seorang bernama Sahid Jaya. 8-13. Egi Ramdhani. Resep terbaca Mimin Setiadi dan baik Rohman. Masih 9
13 di set yang pertama. Priyan Jaya Pabilido, Eki Ramdhani bergenggeng. Resip Agung Libero diterima dan baik. Alir satu quickback untuk Priyono, 14-9. Jafar Alif, resip terbaca dengan baik. Egi Ramdhani satu sepai kerasnya serang Aldi Azhar, 10-14 set pertama. Rian Jaya memilih 21 Tatang bergenggeng. Resip terbaca dengan baik. Rohman satu bola ini masih kali ini Egi Ramdhani membantu libero. Aldi Azhar masih Agung Raka terbaca dengan baik, angkat Abid. Aldi Azhar cukup tenang, taktis. Satu penyelesaian serang Aldi Azhar untuk BCM 11-14. Tata Tata Usatinya Tata diterima Agung Libero. Raka satu toss out tapi didapatkan seorang Tatang. Raka masuk kami 15-11. Tim dari Pandu Putra untung Priyono. Resimnya terjaga kali ini Ipung Libero. Satu bola kuisnya serang Aldi Azhar, cukup pelan tapi poin untuk tim dari Priyan Jaya Mobilindo. 12-15 BCM Sahid Jaya sudah dengan kali ini. Spy Mimit Setiadi 13-15. Nampaknya seperti motor Honda, semakin panas semakin baik. Luar biasa, luar biasa nggih. Tim dari BJM Sahid Jaya Lawanso. Sahid resep terjaga Rizky Agung Libero. Satu bola penjaraka kali ini angkat Egi Alvin dari sudut yang sulit mendulang hasil poin serang Alvin. 14-15 tim dari PCM Sahid Jaya. Resep terbaca Robert dan baik, angkat Alif. Wik Alif terbaca dan baik. Ampuni hamba ini ya Allah. Anak luduk nang pinggir kali, orang ceduk, orang voli. 15 Sabah, set yang pertama. Sahid Jaya resip terbaca satu resip holding, yes. Pantulan tidak sempurna, itu pendeteksian wasit. MC cuma membantu menerangkan. Resip terbaca dan baik, angkat Alif. Raka Raka 17-15, yes. 17-15 di set yang pertama. Tim dari PCN Paku Jati, kembaran saya seorang Sahid Lokaso. Resip terbaca Roman dan baik, angkat Sapar Alif. Terbentur dua pangkat joker. Sabar tepuk tangan para penonton. Wah, luar biasa. 18-15 tim dari PJM Priyan Jaya Mobilindo seorang Sahid Jaya bergegeng. Resip terbaca dan baik, Rohman satu spot. Raka satu kali gagal, dua kali tidak mau gagal. Satu speknya seorang Raka untuk Pandu Putra. 16-18 Raka bergegeng. Resip dengan baik Tatang, mencoba kali ini satu spot. Amin. Satu pukulan matahari melebar serang Apin. 17-18 set pertama. Pandu Putra serang Raka. Satu serangan Raka diterima dengan baik libero. Nampak melebar Apin. 18 sama, oke? Okay, 18 sama set pertama. Luar biasa nih Mas Agung. Delapan belas sama Pandu Putra bergenggeng.
Resep libero imong dibata dan baik kali ini Eki Aldi Azhar Basi 19-18 Oke, over, over. Wasit mengatakan over. 19-18 pemirsa. Tolong penonton tunggu sedikit tenang. Resep terbatasan baik mencoba kali ini Ipung Libero. 20-18 ditarik tim out oleh manajemen Lekman. Manajemen Lekman ini dari Kapolsek Tuntang. Lekman 20-18 tim dari Pandu Putra Raka Lokanso. 1 sahaja Raka gagal, poin bergeser 19-20 set tertawa. Brian Jaya Mobilindo Aldi Azhar. 1 jam sahaja keras serang Aldi Azhar angkat Alif Roman. Rebound didapatkan Roman, angkat siapar Alif Roman. Cukup tenang, eksekusi serang Roman nih. Ini punggawanya Maiswara The Bus yang belum lama kemarin berlaga di Bali. Saya juga ikut tapi di televisi. 21-9 last set pertama. Satu bola V, satu timen Eki Ramdhani datang membantu Alvin. Gagal Alvin. 22-19 di set pertama. Semangat. Tim dari Pandu Putra Mimit Setiadi bergenggeng. Reset terbaca libero. Wah, Alvin mampu menjadi pembeda. Alvin Brian Jaya Mobilindo 20-22. Alvin reset terbaca dan baik aku libero. Satu bola quick cukup tenang Muhammad Alif Satrio. 23-20 ambulan mulai terlihat di perempatan jalan. Alif Resit Aldi Azhar. Satu bola quick dapat atas seorang bernama Vijay Aditya. 21-23 tim dari Trian Jaya Mobilindo serang Vijay Aditya. Floating diterima Agung Libero dan baik. Satu cover kali ini Alvin Tata. Cukup tenang, cukup berpengalaman serang datang. Ini pemain baru lulus SMA, juga pernah membela tim Surabaya Bayangkara Samator di era tahun 2017 datang. 22-23. Oh, masuk geng Aji Rizaldi dari Bang Jateng Semarang. Tukang blok. Vijay Aditya. Lutingnya Vijay diterima Agung. Masih 24 set point di set yang pertama Pandu Putra. Yeah. 24-22 Pandu Putra. Rohman sudah dengan tadi Eki Ramdhani. Kaci namanya gemes gitu kaci. Buka cirat ini yeah. Jajal di Maxi Gile Anjus Boten buka ci. 23-24 Eki Ramdhani. Raka selesai sidang pertama diraih tim dari Pandu Putra. Kita lanjut set kedua, dua kali kemenangan, keliling set.